Dan pemirsa, untuk mengetahui kondisi terkini pasca puting beliung sudah bergabung bersama kami Alex Suheriawan, Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Cirebon melalui sambungan telepon. Selamat sore, Pak Alex. Selamat sore, Bu Stefani. Baik, Pak Alex, bisa diinfokan ada berapa korban jiwa maupun korban luka akibat peristiwa puting beliung ini? Ya, alhamdulillah untuk saat ini korban jiwa tidak ada, Bu. Mm-hmm. Tapi perkembangan luka dari sejak terhitung tadi pagi, mungkin sekarang sudah mencapai 20 luka ringan, itu kurang lebih sekitar 18. Luka beratnya, ya dalam arti mungkin dijahit dan sesak napas itu ada 2 orang, Bu, tertimpa. 20 ya, orang luka ringan dan 18 luka berat, Pak Alex, benar? Ya, 18 luka ringan, luka yang sedangnya atau luka beratnya itu 2, Bu. Jadi 20 totalnya. Oh, 20 orang total yang korban lukanya. Untuk penanganan korban luka sejauh ini seperti apa, Pak Alex? Ya, untuk yang luka berat atau luka sedang dijahit, mungkin langsung ke rumah sakit. Dan luka yang sesak napas, keduanya untuk yang luka jahit sudah pulang. Sedangkan luka sesaknya masih rawat inap terlebih dahulu, Bu, di rumah sakit. Untuk yang luka ringan, ditangani oleh pos kesehatan, Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon, dan puskesmas setempat, Bu. Baik, untuk rumah yang terdampak, Pak Alex, sejauh ini akibat puting beliung ada berapa rumah warga yang terdampak? Ya, ada perkembangan situasi, karena pagi ini kita melakukan asesmen tim BPBD bersama pemerintah desa setempat, itu sudah rumahnya ada 301, Bu, 301 rumah. Sedangkan kakaknya ada 388 kakak, dan jiwanya 1.102 jiwa, Bu, itu totalnya untuk perkembangan sekarang. Untuk 388 kepala keluarga terdampak, saat ini sudah ada ke posko pengungsian atau posko untuk evakuasi? Baik, untuk posko pengungsian atau evakuasi dari sejak malam disiapkan di beberapa titik, terutama di titik-titik terdekat, yaitu fasilitas umum, baik balai desa maupun musola, tetapi sedianya hanya digunakan pada saat malam hari setelah sudah untuk ibu-ibu dan anak kecil, sedangkan bapak-bapaknya masih bisa pulang ke rumah sebagian. Kemudian tadi pagi mereka sudah pulang kepada rumahnya masing-masing, Bu Stefani. Untuk yang rusak berat, Pak, apakah ada yang warga yang tidak bisa kembali ke rumahnya mungkin karena rumahnya mengalami rusak berat? Ya. Di kisaran angka sekarang sudah 12 rumah, Bu, dari 10. Nah, yang rusak berat sekali yang tidak bisa kembali ke rumah dan sekarang bersama sanak saudaranya, itu ada sekitar 3-4 rumah, Bu, yang rata kurang lebihnya. Kalau yang lainnya masih bisa pulang ke rumah dan sedikit demi sedikit diperbaiki, gitu, Bu. Baik, artinya saat ini sudah tidak ada warga di posko pengungsian ya, Pak Alex? Betul, betul, Bu. Demikian, Bu Stefani. Baik, selain rumah warga, Pak Alex, apakah ada fasilitas umum ataupun bangunan lainnya yang juga rusak akibat puting beliung? Ya, fasilitas umum musola, Bu, ada masjid. Juga kalau masjid nggak terlalu terdampak, tapi musola ada. Kemudian ada juga tempat-tempat mengaji anak-anak, itu rumah mengaji anak-anak, pusat mengaji. Dan yang juga di fasilitas umum, yaitu gardu listrik PLN, ada yang putus talinya maupun ada yang terbakar, sehingga tadi malam diganti satu gardu terlebih dahulu, dan untuk siang ini dilanjutkan untuk yang putus kabel dan sebagainya, Bu. Ini berdampak pada padamnya aliran listrik, Pak, di sana? Ya, betul, Bu. Tadi malam kita padam total, kemudian sekitar jam 2.00 lebih 5, itu sudah bisa menyala sebagian yang daerah gardu 1. Untuk yang gardu 2 sampai detik ini masih diperbaiki, Bu. Baik, untuk bantuan yang dibutuhkan warga saat ini, Pak Alex, kira-kira apa bantuan yang masih dibutuhkan warga? Ya, bantuan yang paling kami butuhkan yang pertama infrastruktur untuk memperbaiki rumah, yaitu genting, kemudian semen, bata, dan pasir karena ada tembok yang rubuh juga, roboh. Kemudian sembako, dalam hal ini makanan siap saji dan
pakaian hangat dan selimut mungkin, Bu. Itu tiga pokok komponennya. Baik, Pak Alex, untuk 20 korban luka ini ingin kami konfirmasi kembali apakah saat ini masih dirawat di rumah sakit atau sudah bisa kembali ke rumahnya masing-masing? Hanya satu, Bu, yang sesak napas, tetapi sedianya saya belum konfirmasi akhir, tetapi tadi dari sejak jam, masih jam sekitar jam 1, jam 13.14, beliau masih di rumah sakit. Tapi baik, diharapkan pulang mungkin. Pak Alex, ada koordinasi dengan BMKG untuk cuaca beberapa hari ke depan? Ya, dengan BMKG koordinasi karena di cuaca di Cirebon khususnya memang masih di kondisi mendung, Pak, masih mendung pekat, kemudian hujan juga cukup besar, cukup merata, cukup besar. Itu yang kami khawatirkan juga, Pak. Berarti warga masih tetap harus waspada ya. Terima kasih, Pak Alex Suheryawan, Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Cirebon.